Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini video akan terasa sangat lama karena kita akan mencoba membuat video tentang pelaporan bos semester 1 full dari arka sampai manual. Oke, kita langsung aja. Kita ketahui ini adalah berkas yang dibutuhkan. Ini berkas yang dibutuhkan. Ada SP2B manual, FPDK FMIS ini untuk SMP ya. Untuk SMP kita nggak perlu. Alhamdulillah SP2B, lamaran rekon, lamaran semester, SPTJ MKS. Nah, ini sebenarnya dari Arka sudah ada, dan juga saya bikin Excel bantu. Ada dua buah Excel bantu karena belum dapat saya gabung, waktunya nggak ada, belum mepet, maka saya harus bikin dua file itu dari ini. PAP Oknam Buku Pembantu Bunga Bank mana? Bunga Bank. Nah, kalau yang seperti ini itu menggunakan file PAP Oknam. Kalau yang SP2B lampiran SP2B laporan semester ini lampiran rekon juga bukan ya, ini kami, ini kecamatan, sekolah nggak perlu. SPTJM di Arka juga manual ada, LLA manual juga ada, terus udah itu ya. S3B manual lampiran, terus SPTJM LLA. Oke, kalau yang ini kita pakai file lab semester semester DKK. Nanti dua file ini akan saya bagi, file finalnya, karena beberapa kemarin ada banyak masalah. Nah, sebelum kita coba ke Arka satu-satu, kita dulu terlebih dahulu kita mencoba untuk menggunakan apa ya, menggunakan file bantunya dulu aja ya, kita yang paling panjang kui atau arkasnya dulu ya. Oke, yuk kita arkasnya dulu. Tandai kalau yang sekolah enggak, itu tandai dah. Tandai yang sekolah enggak usah. Dah, yuk kita mulai dari arkasnya aja yuk. Oke, yuk. Pertama kita bikin folder dulu aja untuk menampung semua berkas. Folder. Kalau mau dikasih nama SD serah, kayak nama SD juga nggak apa-apa. Di sini nanti ada yang manual apa aja.
Yang manual itu apa aja tuh? Yang arkas manual. Arkas itu PKU. Ada lagi buku pembantu bus reguler. Soalnya ini nanti kan isinya per bulan ya. Bantu bus silpa reguler. Ada juga bantu silpa afkin. Nanti dia punya satu tonjokan juga. Afkin itu afirmasi kinerja. Ya kinerja finansi masih. Terus ada lagi buku kinerja terus ada lagi buku bantu tunai. Ada buku bantu pajak tunai bank pajak bunga bank nanti manual. Bantu rinci belanja atau ROP kita biasanya namanya. Terus apa lagi? Bunga bank sudah banyak ya. Ada 10 item. Ini 10 item, 10 item, 10 item. Oh, aset. Rekap aset. Dan juga nanti tolong dibikin satu folder laporan persediaan. Sekolahan wajib bikin laporan persediaan per bulan. Nanti, oh ya, aku lupa ya mau nge-share saldo laporan persediaan tahun lalu untuk bulan Januari. Digunakan untuk awal saldo persediaan bulan Januari, nanti dibikin persediaan. Nanti formatnya juga coba saya share juga. Udah, sebenarnya ada lagi nih satu. Tiap semester pasti ada itu. Laporan aset KIP. Tapi untuk semester 1 formatnya seperti apa belum keluar, nanti coba ngejangkau lihat BKD, tunggu bentar format terbarunya. Tunggu ya. Cukup nih. Oke. Sudah cukup. Yuk kita mulai. Arkasnya dibuka ya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari BKU dulu ya. Dari BKU, arkas yang dibuka, kemudian penata usahaan, buku pembantu, buku dan pembantu. Nah, ini buku kas umum, reguler centang, silpa reguler centang. Kalau yang punya afirmasi kerja juga dicentang, silpa centang. Oh ya, sebelum sampai sini, pastikan panjenengan sudah mengerjakan penata usahaan silpa. Silpanya sudah selesai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tutup buku selesai. Jika ada belanja silakan dibelanjakan seperti kemarin, tidak melebihi anggaran. Jika tidak ada belanja tutup buka tutup buka tutup. Tapi kemarin ada juga yang tidak ada belanja tapi nanti ada penarikan tunai dari rekening lama.
wajib ini ya, sumber dana bos reguler, silpa bos reguler, buka tutup selesai dulu. Oke, buku bantu, kas umum, reguler, silpa, kalau yang punya afirmasi dan silpa afirmasi silahkan klik dan bulan Januari, print. Ini kita simpan. Masuknya di mana? Masuknya tadi di folder PKU. PKU. Mulai Januari. Ya. Oke. Save. Lagi. Aku bantu lagi. Regular SIPA lagi, nyata BKS umum Februari. BKU Feb. Lagi BKU CP sudah Maret. Ya, enggak semuanya, nanti durasinya kepanjangan. Langsung aja BKU ke Juni ya. Oke, BKU sudah. Nah, ini kita udah ada. Sekarang buku apa, buku bantu bos reguler, ini buku bantu bos reguler sama ini BKU juga, ini BKU juga, tapi yang dicentang cuma reguler Januari, print. Ini milih reguler, buku bantu bos reguler. Terserah penamaannya ya, sebenarnya banyak paham di file apa. Oh, belum sampai Januari, goblok. Dan oke, lagi bantu umum reguler Januari Februari, print. Semua di download ya, saya nggak akan satu-satu. Durasi langsung kerjanya aja, print. Bantu reguler Jun dah, terus buku bantu, buku bantu reguler sudah, buku bantu silpa reguler. Oke, ini tetap BK umum tapi diklik silpa reguler. Jam. Tempatnya salah. Tempatnya salah. Ini tempatnya siapnya di silpa reguler. Nih. Salah, sorry. Mati silpa Februari ini silpa reguler. Nah, ini Feb. Kita langsung aja ya, menghemat waktu, silpa Juni. Oke, buku bantu, waduh ini mau
buku bantu silpa reguler sudah reguler udah. Nah terus bagi yang punya afirmasi kinerja juga dicentang buku bantu afirmasi kinerja, yang punya silpa afirmasi kinerja juga dicentang juga afirmasi kinerja, nanti download juga satu sama seperti silpa reguler tadi. Oke, dilanjut karena ini saya contohnya di paket jurang nggak punya, berarti cuma dua ini yang buku bantunya. Buku bantu silpa reguler sama buku bantu pesreguler. Kalau yang punya afirmasi nanti tambahan untuk buku bantu silpa afirmasi dan juga buku bantu afirmasi kinerja. Tunggu. Oke. Nah, sekarang ke pembantu tunai. Ini kalau pembantu tunai apa tadi? Pembantu tunainya, tunainya tiga sumber dana, berarti semuanya berarti ini ya. Oke, arkasnya ini nilai tunai semua centang sama dengan yang umum tadi, centang semua, cuma bedanya jenis reportnya pakai tunai semua di centang. Oke, Januari print kita simpan ini tunai ya, mana tunai tunai tunai. Lalu tunai Jan, ini tunai centang semua. Feb, tunai Feb, Pak contohkan tiga dok ya, tunai centang semua. Jun, sudah. Terus apa lagi? Tunai bank. Banknya gimana bang? Aduh. Tadi banknya, banknya juga semua sumber dana. Oke, ini membantu bank sama tadi. Centang semua yang punya Januari. Ini buku bantu bank Jan, bank centang semua. Feb, contoh satu lagi, bank centang semua. Jun, cukup. Terus apa lagi? Bank pajak, pajak ini semua enggak? Oh pajak semua. Oke, berarti semua juga ini pajak, berarti centang semua pajak yang sumber dananya centang semua juga punya. Januari print pajak, nah ini pajak Jan kosong spend, pajak reguler reguler Februari juga kosong. Terus buku bantu pajak tentang semua Jun, ini pajaknya sih. Kenapa tegi enggak pajak, Februari tadi bikin enggak? Enggak ada. Maret enggak ada. April enggak ada. Tadi Juni udah dingin ya.
semester ini gak ada pajak. Oke, sip. Berarti untuk yang buku bantu, buku bantu sudah cukup ya. Kita isi, cek dulu. Buku bantu, buku bantu, tunai bank pajak sudah. Nah, sekarang buku sing pembantu rincian objek. Oke, rincian objek itu ada nih. Rincian objek ROP revisi ke 1. Nah, ini ada rincian objek reguler dan yang ini serupa. Itu ya. Oke. Ini terakhir kena ya. Usah. Ini rincian objek. Nah, ini ROP reguler ya, dan nanti ada ROP reguler Februari. Nah, ini ROP reguler Rep. Nanti semua ya centiano ya. Saya langsung Juni. ROP reguler Juni. Semua bulan itu cetak. Juga ada luka untuk ROP silpanya juga silpa LC Januari. Kosong ya. Kalau kosongnya nggak usah lah. Banyak belanjaan soalnya. Oke, kalau kosong berarti nggak usah, kita nggak bisa ya. Kalau punya belanja serupa mungkin ada ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti sumber dananya semua ya, reguler dan serupa ROP ini tiap sumber dana itu tiap bulan. Apalagi ROP sudah, ini kita check down dulu yang sudah lah, sudah. Soalnya nggak punya lah, kalau nggak punya taruh sudah kan. Kalau yang punya ya dianggap pakai. Ini sudah. Rekening koran jangan lupa. BKU sudah. Pajaknya sudah. Nih, pembelian barang aset. Oke, berarti barang modal ada tuh nih. Nah, kalau seketika panah ke bawah diklik ada barang bis pakai, tapi kita punya modal ini, klik ini dari dua sumber dana. Kita cek ya, regular dulu Januari. Tapi folder sana punya. Wah, saya tahu. Januari kosong. Kalau kosong ini dia nol tak? Ah, daripada OTT kok. Ini apa? Modal reguler Januari. Langsung diklik Februari. Oh, ada modal reguler Feb. Terus ya, semua terus di anu, saya langsung lompat ke Juni. Oh, Juni juga ada kebetulan. Modal reguler Juni. Terus sumber dana juga diganti yang silpa. Oh, enggak ada, berarti enggak usah nyetak. Kalau ada belanja nih, berarti ya keluar biasanya. Kalau enggak ada ya enggak usah. Karena ini enggak ada ya enggak usah.
Ya. Aset sudah. Oh, SPT CM arkas dan manual. Ini SPT CM. Cancel deh. SPT CM reguler dan jelpa. SPT CM semester 1. Oke. Ya. SPT CM semester 1 ini di by folder sana dong ya. Coba lah. SPT CM belum ada folder SPT CM. SPT CM saya belum nama ini SPT CM reguler semester 1. Terus ada nggak SPT CM semester 2? Apa jenisnya reguler jilpa? Metu simpan lah hot drive ya. Mungkin aku belum tutup dan pokoknya simpan, usahakan jangan sampai ada drive, jangan sampai ada drive. Berarti untuk SPT CM kita bikin doang ya, dari arkas dan juga dari manual. Oke, SPT CM sudah yang manual, dari arkas apalagi ini cukup dari sing manual manual ya. Nanti untuk rekening koran, oke. Yuk, sekarang kita yang manual. Yang manual kita coba pakai yang ini dulu. Nah, oke ya. Oke, ini kasih musuk. Nah, musuk karena saya tadi pakainya pakai julang musuk untuk percontohan. Ini sekolah biar enak itu sekolah namanya. Sekolah SDN Dasar Lari Pangkejurang. Alamatnya di sini kepala sekolah. Apa saya lupa ya. SPD nicknya inilah nanti sih Suwati. Silah tak walek nomor mudah. Terus ini ngambil ini tanggal titik sudah kita ambil Januari akhir itu tanggal merah enggak sih? Januari pentang efektif nih Januari tanggal 31 Senin tanggal merah apa enggak, yang jelas enggak minggu. Nah, kalau enggak merah ya 31 28 juga terlihat Februari. Februari ini 28 Senin. Ini tanggal merah apa enggak? Ya yes, segitulah intinya gitu ya. Dicek dulu. Kalau dicek dulu pokoknya. Tiap akhir bulan ini tanggal merah atau hari libur. Cek jika tanggal libur jangan dipilih, pilih yang tanggal sebelumnya. Yang hari efektif intinya. Oke. Isi debit kredit bank bulan Januari. Modalnya cuma ini modalnya. Modalnya cuma ini modalnya. Tadi mana? Ini ya. Terus ini coba karena ini. Ini ngambilnya dari BKU. Buka BKU. Januari itu dibuka.
bukanya Januari, Bebet itu nih penerimaan. Jumlah penerimaannya berapa? 10.000. Penerimaan 10.000 ya. Kredit itu pengeluaran. Berapa? Pastikan ini Januari dan ini sumber dananya, semua sumber dana ada di sini. Ini reguler dan silpa reguler. Jika ada afirmasi, ya afirmasi, kita ngecek, berarti ada 3 sumber, 4 sumber dana. Pastikan semuanya ada sumber situ. Oke. Terus belanjanya enggak ada. Terus banknya, banknya sini lihat ya, nih saldo bank 10.000. Gitu. Wes, sekarang Februari. Paling bawah. 53630. 636 53 630 terus 41 155 800. Ini ya, ini debit, ini kredit, ini pada kolom masuk dan keluar, penerimaan dan pengeluaran. Sekarang bank Februari, bank Februari, lihat bank Februari nanti di mau bank Februari, bank Februari. Oke, bank Februari ini saldo bank 3630. Oke, 3630, 3630, 36 juta 30, 36 3 juta 630, 36 30. Oke, sip. Nah, ini terus diisi sampai bulan terakhir. Patokannya dari BKU tadi, coba Juni kita isi. Dan saya kan coba tiga tadi ya, totalnya ini gini, 57016. Berarti Juni ini gini ya, 57016, 57016, 340. Oke, terus 356, 356 30. Terus banknya berapa? Ini satu bank 16 M. Oh, 16 sama 20. 16 sama 20. Banknya 16 sama 20. Bentar enggak? Pas. Oke. Sudah selesai nih. Persiapan nih, kita lihat pop 6 yang di sini udah jadi, nggak perlu panjang YWSP apa, tapi yang pasti bulan ini wajib pakai ejaan Indonesia nih. Kalau ada masih ejaan selain Indonesia, pakai ejaan Rusia atau Yunani, mohon settingan laptopnya diubah dulu ke Indonesia, kemudian baru download file baru dibuka. Gitu nih. Ingat, jika settingannya selain Indonesia, panjenengan setting ubah dulu di laptopnya menjadi bahasa Indonesia, formatnya juga, tanggal date-nya. Setelah itu download file baru dibuka. Tidak bisa menggunakan file yang sudah ada di laptop panjenengan, nggak bisa, kan ke protect, jadi tetap nggak akan berubah. Tunggu, setelah diubah download lagi file baru.
Oke, enam sampai ini udah selesai. Ini udah selesai nih. Kemudian BAP. Nah, ini tinggal sini BAP-nya. BAP-nya. BAP bulan apa? Januari. Keputusan bendara nih, keputusan bendara tahun biru. Bendara lama ya. Sekalian tak ubah mawon SK bendara ini nanti biar langsung dipakai SK bendara. Ini keputusan nomor 9/13. Oke. Ini langsung mawon tak ubah mawon. Merahnya diganti otomatik. Sip. Nah, tinggal panjenengan ngubah ini yang merah-merah ini. Akhir tanggal. Ini sesuai dan sama dengan bawah. Kalau bukan tanggal merah, silahkan. Jika tanggal merah, jangan. Nomor SK-nya SK kepala sekolah. Kalau yang lampu berarti surat tugas bisa, silahkan. Oke. Simpen saya. Gitu. Terus ini Januari. Februari sudah ada isinya, ini juga di. Kalau ini udah diisi yang Januari, yang Januari untuk SK kepala diisi, maka otomatis Februari juga sudah terisi. Nah, bagaimana jika kepala sekolahnya ganti? Kalau kepala sekolah ganti, waktu panjenengan pergantian ke pas sekolah di bulan apa, ini diganti dulu bulan apa, ya diganti dulu pas sekolah yang baru, kemudian untuk mencetak bulan yang pas sekolah tersebut, itu aja lah paling gampang. Tunggu ya, ini jadi semua ini. Nah, tinggal yang bunga bank ini tinggal dicetak bisa, dicetak di print dah bisa lo print. Ingat, ini merahnya diganti nggih. Yang merah-merah diganti pakai warna hitam. Caranya gimana? Yang merah ini tinggal di blok. Blok hitam. Nah, blok hitam. Nice. Kenapa tak merahi? Biar panjenengan tahu, ini tolong diganti sesuai tanggal dan hari efektif, maksudnya gitu. Dan nomor tanggal SK kepala sekolah wajib diisi karena pengalaman kemarin-kemarin pada asal isinya gitu. Jika sudah tanggal cetak bunga. Oke, berarti ini udah belum tadi checklistnya tadi udah apa? Opnam BAP sudah. Nah, tinggal buku bantu bunga bank. Ini buku bantu bunga bank di sini. Senjatanya buku bantu bunga bank ini adalah rekening koran. Rekening koran baru ataupun lama. Bacaan wajib memegang rekening koran, buku bos baru dan lama. Rekening bos baru, rekening bos lama dibawa semua di dep.
Lihat bulan Januari itu ada bunga bank enggak di buku lama dan di buku baru. Maksudnya di rekening koran bos lama, rekening koran bos baru. Jika di dua-duanya ada bunga banknya, dijumlah. Ini tanggalnya tinggal klik milih tanggal yang ada di rekening koran. Itu masuk ke rekening berapa? Tinggal diisi nominalnya. Jika yang ada cuman yang di buku rekening rekening koran buku rekening koran yang baru, bos yang baru, ya berarti diisi nominal yang baru penerimaan. Jika di reguler di rekening koran yang rekening koran bos lama ada juga, berarti rekening lama, rekening baru dijumlah. Tunggu, ini juga keluarnya kan in out pasti harinya sama. Nah gitu nggih. Ini juga sama. Pastikan ejaannya Indonesia. Ini juga diganti tanggalnya sesuai rekening koran. Gitu diisi semua, lihat rekening korannya. Jika tidak ada, ya udah biarkan aja. Nggak ada bunga banknya, ya udah tinggal aja. Bulan April jika nggak ada, ya udah kosongin aja. Pindah Mei, Mei juga nggak ada, ya wis Mei dikosongin aja. 6 nggak ada, oh ya udah, ya wis berarti kosongin aja. Gitu ya, cukup. Berarti bunganya sak simen. Bunga bank sudah selesai. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal ini. SP2B dan manual. Ini tak simpen dulu. Simpen dulu kembali ke dashboard. Nah, sekarang untuk yang SP2B, LPNCB ini dari file live sama tadi kakak. Ini filenya. Ini belum saya share ke sekolah. Oh, ini punyanya Taman Sari. Yang musuh ada sendiri. Musuh mana? Musuh. Nah, ini cara ngisi. Ini paling wajib ngisi semua ini. Kalau halaman ini saya protek, ada beberapa hal yang nggak boleh diganti. Kalau yang lain nggak tak protek, makanya hati-hati nggih. Ada rumus yang kesenggol hapus sekalipun karena nggak keprotek bisa hilang dan bisa mengacaukan hasilnya. Tapi kalau yang data ini saya protek sebagian. Kalau yang berkas-berkas ini tidak saya protek. Gitu nggih. Maka hati-hati. Oke, pertama menggunakan aplikasi Excel-nya apa ini? File Lab Semester DKK. Waduh, jenenge. Lab Semester DKK. Pertama, ini 12 ini diganti nomor sekolahan panjenengan. Nomor sekolahan panjenengan piro ya? Yang pakai jurang nomor terakhir ya. Ya. Pakai jurang terakhir. Ini DPA panjenengan. DPA ini berdasarkan anggaran reguler. Enggak bisa diwai. Dan dapat kiriman saya kira dari ini konversi dari anggaran reguler per rekening saya ubah menjadi empat jenis belanja ini. Oke, sekarang isi ini pendapatan silpa reguler. Cara gimana carinya? Tadi kan udah bikin tuh
Nah, Silpa Reguler. Nih, buka buku Januari. Ini ada bank segini, tunai segini. Nah, nanti saldonya di sini. Kebetulan ini cuma di bank 10.000, tunai nggak ada. Berarti ini saldo silpanya pertama 10.000. Nih, yang baris kedua di saldo. Maka itu diisikan di sini. Pendapatan silpa reguler. Ini diisi. Oh, nggak bisa diisi ya? Oh, berarti ini silpa reguler bank tadi berapa? 10.000. Tunainya berapa? Tidak ada. Di nol. Yes. Pendapatan silpa afkin. Ini kebetulan dia nggak punya silpa afkin. Dia pun nggak punya silpa afkin loh, nggak punya. Punyanya di SD ringin 2. Nah, karena nggak punya, ya udah ini di nol. Nol. Pendapatan reguler tahap 1 dan tahap 2. Oke. Reguler tahap 1, tahap 2 itu bisa ngambil lewat tadi udah di-download. Itu lewat SPTJM reguler. Nih. Tahap 1 28620. 28620. 28 6 20. Oh ya. Benar enggak? 28 6 20 28 6. Benar. Tahap 2 36 900. Sudah. Pendapatan afkin. Afkin juga nggak punya ini. Yang punya ringin satu ini. Nol. Pungut pajak. Nah, pungut pajak ini panjenengan lihat di buku bantu pajak. Buku bantu pajak ini tiap bulan panjenengan buka dan dijumlah antara penerimaan dan pengeluaran. Ya, penerimaan dan pengeluaran. Buku pajak Januari penerimaan berapa, pajak Februari penerimaan berapa sampai Juni dijumlah. Itu masuk penerimaan. Pungut pajak. Terus yang pengeluarannya Januari berapa, Februari berapa, sampai Juni berapa, dijumlah, dibuka satu-satu. Kalau repot ya buka satu-satu lah, karena di arkas tidak ada sekalian langsung gelondongan, nggak ada. Itu nih dimasukkan di pungut dan setor. Pungut ini penerimaan, setor pengeluaran, karena di ini berarti pagar curang nggak punya pajak, nol, stop juga nol. Nih bunga bank sama tadi kan sudah bikin nih bunga bank. Nah, bunga bank apa ini, bunga bank Januari ini penerimaan debitnya. Nah, ini Januari ini bisa kok.